Karena dalam pengaruh alkohol, seorang pria di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengamuk di Bandar Udara El Tari pada Kamis sore. Ya, pemirsa, tampak di layar televisi terlihat seorang pria yang merupakan calon penumpang tujuan Kupang Surabaya sedang mengamuk kepada petugas Bandara El Tari Kupang. Pria yang bernama Seprindun ini diduga mabuk minuman keras hingga membuat keributan dan memaksa petugas bandara untuk memperbolehkannya segera naik ke pesawat. Karena tak bisa ditenangkan, petugas bandara pun akhirnya membawa pria ini menuju ruang keamanan untuk diperiksa.